Hai di Sepak Bola Lovers, dalam video kali ini kalian akan menyaksikan hasil pertandingan Argentina versus Bolivia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL Jumat 10 September pagi tadi. Kalau kalian mau ikuti konten bola favorit di Sepak Bola aja ya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen video ini supaya channel ini bisa terus berkembang. Yuk cus, disimak ulasannya. Argentina memang luar biasa. Melawan Bolivia, AA Messi dan kawan-kawan berhasil menumbangkan Bolivia dengan skor 3-0 dalam lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL Jumat pagi tadi. Lionel Messi sekaligus berhasil menunjukkan ketajamannya dengan memborong 3 gol ke gawang Bolivia. Malah sebenarnya sih, AA Messi ini hampir membuat 4 gol. Namun sayang, 1 golnya dianulir wasit. Argentina kini lebih dekat membayangi Brasil yang berada di posisi puncak klasemen sementara. Anak-anak asuhan Lionel Scaloni itu kini berada di posisi kedua dengan torehan 18 poin dari 8 pertandingan. Argentina bermain terengginas sejak kick-off babak pertama dibunyikan. Misi mereka ingin terus mendekat rival abadinya Brasil harus terlaksana. AA Messi dan kawan-kawan seperti bermain kesetanan dengan melakukan gerakan dan manuver cepat ke bidang pertahanan Bolivia. Serangan cepat itu membuahkan hasil di menit ke-14. AA Messi berhasil mencetak gol cantik yang membuat para pemain Bolivia terkejut. Unggul 1 gol membuat Argentina semakin terengginas menyerang ritme permainan milik mereka. Sementara Bolivia seakan terjebak dalam pola permainan AA Messi dan kawan-kawan. Sejumlah peluang tercipta melalui angle di Maria yang memberikan umpan cantik ke Lautaro Martinez di menit ke-27. Namun sayang offside, sehingga gol pun dianulir wasit. Hingga babak pertama usai, skor 1-0 bertahan. Merasa tertekan di babak pertama, Bolivia mengubah strategi di babak kedua untuk meredam pergerakan AA Messi dan kawan-kawan. Sempat berhasil sih, namun ternyata tidak bertahan lama. Malah Bolivia kecolongan gol dari AA Messi di menit ke-64. Skor kemudian berubah menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol membuat mental pemain Bolivia down. Apalagi ternyata AA Messi dan kawan-kawan makin terengginas menyerang. Sampai akhirnya di menit ke-89 AA Messi berhasil menciptakan hat-trick. Skor 3-0 berakhir hingga peluit panjang dibunyikan. Nah, bagaimana dengan pertandingan Argentina dan Bolivia? Seru bukan? Oke deh, sampai di sini dulu ya video kali ini. Ingat, kalau kalian ingin menyaksikan update berita sepak bola, ya di sepak bola aja ya.